Malam ini sebagaimana biasa kita menyambung bacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, dan kita berada pada bahagian yang ketiga. Kita sedang melihat berkaitan dengan adab-adab pergaulan dan persahabatan sama ada dengan khaliknya, yakni dengan Allah taala, dengan Tuhan kita dan juga dengan makhluk. Dan makhluk kita dah lihat itu ada dua tiga jenis makhluk. Yang pertamanya ialah adab kita bila kita menjadi orang yang alim. Kemudian adab kita bila kita menjadi seorang murid, kita menjadi seorang pelajar kepada seorang guru, seorang anak murid kepada gurunya. Itu dua adab yang berkaitan dengan makhluk. Dan yang keempatnya, adab-adab dengan makhluk lagi, iaitu adab-adab dengan ibu bapa. Adab sebagai murid dengan guru, dengan syekh, dengan murabbi kita, dia adalah umpama seperti ibu bapa dari sudut orang yang mentarbiah rohani kita. Guru dalam ilmu tasawuf ini ibarat seperti ibu bapa yang mendidik dan mengasuh kita dari sudut rohaninya. Adapun ibu bapa yang hakiki kita ni ialah ibu bapa orang yang bertanggungjawab untuk mendidik, mengasuh, membesarkan jasmani kita. Adab dengan yang menjaga jasmani pun hebat ni. Kita tengok ada 12 di antara yang disenaraikan oleh Imam Al-Ghazali. Betul lagi dengan guru yang menjaga rohani kita, kerana rohani kita itulah hakikat diri kita. Rohani itulah ataupun hati itulah hakikat diri kita. Walau jasad tak sebesar mana pun kita, tak sehebat mana pun jasad kita, boleh jadi jasad tidak sempurna tetapi batin kita sempurna, maka kita akan jadi orang yang berjaya di akhirat. Maka jasa guru, murabbi, syekh yang mendidik, mengasuh rohani kita adalah lebih besar kalau nak bandingkan dengan tanggungjawab seorang ibu ayah yang membesarkan jasmani ataupun jasad kita. Tapi dari sudut adab, maka kita boleh lihat di dalam kehidupan para salafun as-salih, terutamanya ulama-ulama kita, bagaimana luar biasanya adab mereka dengan ibu bapa mereka yang menjaga jasmani mereka ini. Apatah lagi kalau kita miliki ibu bapa dalam masa yang sama dia menjaga jasmani, dalam masa yang sama dia juga adalah guru murabbi ataupun yang menjaga rohani, yang memberikan kepada kita didikan agama yang secukupnya. Maka dua-dua terletak pada ibu dan ayah tersebut. Baik. Jadi adab yang keempat ini adalah adab-adab dengan ibu bapa. Dan sebagaimana kita maklumi bahawa salah satu daripada pintu syurga adalah melalui berbuat baik kepada ibu bapa. Salah satu daripada pintu syurga ialah berbuat baik kepada ibu bapa. Yakni dengan kata lain, syurga dan neraka sekarang ini berada dalam rumah kita. Andai masih ada mak, andai masih ada ayah, syurga kita sekarang ini berada dalam rumah kita. Penentu kita ke syurga ataupun ke neraka, salah satu daripadanya ialah ibu dan ayah yang berada dalam rumah kita tu, yang sekali dengan kita. Tu Nabi sebut dalam satu hadis sahih, Nabi kata al-walidu awsatu abwabil jannah. Nabi kata fahfadhil baita in syi'ta aw dayya. Kalau mu nak masuk syurga, maka salah satu daripada pintu syurga itu ialah melakukan baik, kebaikan kepada dua orang tuamu. Sama ada ibu ke ayah ke, dua-dua tu kita kena buat baik. Maka fahfadhil bait in syi'ta aw dayya. Kalau nak masuk syurga melalui pintu ni, maka buatlah baik kepada ibu bapa. Kalau tak nak, abaikan dayya.
Tinggallah berbuat baik kepada ibu bapa engkau, kerana syurga itu berada di tengah-tengah di dalam rumah engkau sekarang ini. Maka pilihlah, besar tak besarnya ibu bapa ini, dia adalah umpama seperti gambaran kepada sifat jamal dan jalal Allah Subhanahu wa taala. Jamalnya Allah Subhanahu wa taala kita boleh lihat di ibu kita. Jalal Allah Subhanahu wa taala kita boleh lihat sifat-sifat itu, tidak sempurna pun, cuma kita boleh tengoklah dari sudut sikit sebanyaknya di ayah kita sifat jalalnya. Melalui makhluklah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi yang keempat ni adab-adab dengan ibu bapa yang disenaraikan oleh Al-Imam Al-Ghazali 12 perkara. Baik. Dia kata adab-adab seorang anak terhadap ibu bapa, yakni ibu bapa yang Muslim. Ibu bapa yang bukan Muslim cerita lain. Dia tak cerita di sini. Dia tak cerita dalam kitab dia ni lah, sebab kecil lah kitab ni. Baik, dia kata ibu bapa di sini maksudnya ialah ibu bapa yang Muslim. Sama-sama Muslim dengan kita. Yang pertama, hendaklah ia seorang murid itu mendengar dan mengikut segala perkataan ibu bapa. Hendaklah ia mendengar dan mengikut segala perkataan ibu bapa. Bahkan disebut walau syatana, walaupun ibu bapa tu mencela. Walaupun cara mak dan ayah kita bercakap dengan kita tu kasar. Walau syatama, disebutkan dalam apa, dalam huraian kita ni, walaupun kedua ibu bapa tu mencela kita dengan cara suruh ke, tapi cara suruh dia tu memang kasar. Ada jenis mak ayah begitu kan. Cara mulut dia tu memang laser, cara dia bercakap begitu nak macam mana. Dah tabiat dia begitu. Dah kita yang terima arahan tersebut kena jawab cara kasar juga ke? Dah. Tak perlu jawab dengan cara kasar kita, sebab kita seorang anak. Bagaimana anak, hendaklah mendengar dan mengikut segala yang diperintahkan oleh ibu dan ayah kita. Sebab tu dia kait atas tu ibu bapa yang Muslim tu. Walid ibu bapa yang Muslim kan? Maknanya tak suruhlah kita buat perkara yang apa, yang bercanggah dengan perintah Allah Ta'ala ataupun perkara yang melakukan dosa dan maksiat. Baik. Pernah seorang yang bernama Bakar bin Ayyash. Bakar bin Ayyash ni duduk dengan sahabat dia bernama Mansur. Dia duduk serupa anak kita inilah, ibaratnya dekat jalan rumah sahabat. So duduk lepak dengan sahabat lah, duduk di rumah Mansur, lepak-lepak dengan Mansur. Tiba-tiba mak dia panggil, fatasihu ummu. Tasih ni dengan makna jerit, sahayasihu ni dengan makna menjerit. Mak dia menjerit, mak dia menjerit daripada rumah, dan memang perangai mak dia, wakanat fadhat ghalidha, wakanat fadhatan ghalidhatan. Perangai mak dia tu memang jenis apa, jenis mulut laser lah ibaratnya. Mulut bila-bila bercakap je, benda yang tak baik keluar daripada mulut dia. Maknanya kalau dipanggil anak pun tidak panggil dengan panggilan sayang ke, abang ke, kakak boleh hadirlah. Gambaran kisah dia. Bila mak dia panggil, dia jerit daripada rumah, panggil anak dia yang duduk bersama dengan Mansur yang sedang duduk keluar, tak pergi ke mana pun, tak buat benda salah apa pun. Mansur ni apa, sahabat kepada Mansur ni, Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyash ni, bila dia dengar mak dia panggil dengan suara yang kasar, dengan suara yang tak enak, walaupun di depan sahabat dia yang bernama Mansur, pada masa tu dia buat apa? Gambaran yang Salafun Salih cerita, pada masa tu bila dia dengar mak dia panggil, wahuwa wadi'u lihyatahu, wahuwa wadi'u lihyatahu, maka dia pun tunduk, sapalah lapak dadu dia, apa, dagu dia ni, janggut dia ni, sapal ke dada dia. Ma yarfa, dia tak akak kepala dia dan tak akak walaupun jeli mata. Duduk dengar mak dia nak beritahu apa.
Bunyi suara mak suruh. Bunyi suara mak jerit panggil. Bukan bukan balas balik dengan cakap apa dengan cakapan yang kasar. Tidak. Mak ni wah madu orang je orang duduk dengan member-member tak ada. Dengar suara mak dia walaupun jerit dengan fadhah ghalidhah dengan perkataan yang kasar tapi dia tetap bila dengar suara mak dia maka dia tunduk setunduk-tunduknya tak jeling walaupun dengan hujung mata. Tu tengok adab salafun salih pelik. Pelik sebab tu saya sebut al-adabu fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu lagi. Luar biasa baca kisah. Kisah bagaimana salafun salih, ulama-ulama kita dulu beradab dengan mak ayah memang luar biasa sungguhlah. Yang kita tak buat pun, bahkan tak terlintah pun kita itu satu benda yang salah. Nanti kita tengok depan nanti. Baik. Jadi yang pertamanya kata Imam Al-Ghazali, hendaklah ia mendengar dan mengikut segala perkataan ibu bapa. Walau syatama, walaupun ibu tu mencela. Cara dia suruh tu dengan cara cela. Min ghairi jawabin lahuma, tanpa kita jawab sepatah. Jangan jawab sepatah walaupun dia cela pada kita. Tunduk dan dengar setiap celaan tersebut kalau dia mencela kita. Mencaci maki kita, anak kurang ajar, anak itu, anak ini dan sebagainya. Tunduk pada dengar apa yang mak kita sebut. Gitu ibaratnya depan Allah Ta'ala gitu nanti di akhirat. Tunduk itu kan tak berani akak muka kan di akhirat tu. Mana berani akak apa, mana berani akak kepala lagi bila di akhirat. Di hadapan Allah Ta'ala saat Allah Ta'ala menghukum kita di akhirat, mana berani akak muka lagi. Ibaratnya begitulah gambaran kita dengan mak. Bila mak ayah kita marah pada kita walaupun dalam bentuk cela. Cela ke tak cela, cela pun tak diajar pada kita menjawab setiap celaan yang datang daripada ibu dan ayah. Baik. Itu yang pertama. Adab yang pertama. Yang kedua. Hendaklah ia berdiri ketika ibu bapanya berdiri. Kenapa berdiri bila mak ayah berdiri ni? Kerana menghormatinya, kerana menghormati kedua ibu bapa tu. Sekalipun ibu bapa kita lebih rendah martabatnya banding dengan kita. Mak ayah kita orang kampung ya. Tak reti satu huruf pun, buta huruf boleh jadi mak ayah kita dulu. Mak ayah hari ni boleh jadi celek huruf belaka dah. Mak ayah kita dulu boleh jadi tak kenal huruf pun. Bagilah Dawi ke Rumi ke tak pandai nak baca. Kita lulusan universiti. Ada gelaran dalam masyarakat. Ada title lagi universiti bagi pada kita. Tu universiti bagi. Luar daripada universiti bagi. Istana bagi gelaran pada kita. Ada datuk, doktor, profesor dan sebagainya lah pada kita duduk. Walaupun kita martabat tinggi banding dengan mak kita, mak mari berdiri. Tak berlaku tu pada kita hari ni tu. Makin berkurang adab tu. Supaya orang duduk viral dalam Facebook tu lah. Ada anak murid dengan guru tahun 1880-an. 1880-an. Bila lalu di hadapan guru semua membongkok. Tuan-tuan tengok dalam Facebook ada duduk viral gambar tu. Lalu depan guru, bukan murid sekolah menengah, murid sekolah rendah, cik-cik lalu depan guru membongkok bila lalu depan guru. Anak murid hari ni nak buat gitu? Jawablah. Sekolah agama, sekolah tahfiz mungkin ada lagi. Sekolah harian boleh jadi tak ada dah. Sekolah harian yang terbaru viral apa? Ajak guru buat seks. Tuan-tuan tengok viral kan dalam Facebook. Tak tahu cerita betul tidak, cuma nak beritahunya viral. Ajak guru praktikal yang apa yang praktikal di sekolah dia untuk melakukan hubungan dengan dia. Last kali guru dia kata apa? Kalau awak tak apa tak hormat pada saya sebagai apa sebagai lelaki yang hadir di sekolah ni pun hormatlah saya sebagai seorang guru, begitu gitulah ayat dia. Hormatlah saya sebagai seorang guru yang datang ke sekolah ini walaupun bukan guru tetap yang mengajar awak tapi datang untuk melatih diri menjadi guru. Siapa peringkat guru tu tulis dalam apa dalam WhatsApp dia dengan budak tu last sekali, itulah antara nasihat yang dibagi pada budak. Penuh dia tahu berapa umur? 14 tahun. 14 tahun. 14
14 tahun tuan-tuan baru, baru tingkatan 2. Jauhnya perjalanan dia. Perjalanan dia nak menuju ke apa, mengerti erti kehidupan tu jauh sangat lagi. Tapi 14 tahun tu boleh jadi dah merasai benda tu dengan orang lain dah, tiba-tiba jumpa dengan cikgu yang handsome, smart pula, ajak cikgu. Ni Imam Ghazali ajar pada kita dulu. Dia beritahu pada kita, bila ibu bapa lalu ataupun berdiri di hadapan kita, maka kita diajar supaya berdiri menghormati ibu bapa walaupun dia lebih rendah martabat daripada kita.